Jadi hari ini aku bakalan mukbang dan menunya hari ini adalah sushi. Tapi sebelum kita mulai mukbangnya, aku mau tunjukin ke kalian serum Holy Grail aku. Ini dia dua produk andalanku, Scarlett Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract dan Scarlett Skin Smoothing Retinol Serum. Lalu buat cara pakainya, aku pakainya kedua serum ini itu di layer ya teman-teman. Untuk pemakaiannya jangan langsung dicampur, harus dijeda beberapa saat dulu. Jadi yang pertama pakai yang niacinamide dahulu, baru setelah itu pakai yang retinol. Kedua produk ini benar-benar produk andalanku loh teman-teman, karena yang niacinamide gak hanya bikin kulitku cerah, tapi juga buat menjaga dan memperkuat skin barrierku. Sedangkan yang retinolnya membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini, apalagi aku sendiri kan seorang mukbangers ya teman-teman ya, yang gak pernah namanya kontrol makanan. Oh ya, by the way, untuk yang retinol tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya. Dan untuk pemakaian retinol sebaiknya digunakan di malam hari. Dan diharuskan keesokan harinya menggunakan moisturizer dan sunscreen sebelum keluar ruangan. Bagi yang belum pernah pakai retinol, kalian bisa pakai ini seminggu 2-3 kali agar kulit kalian terbiasa dahulu ya. Baru setelah kulit terbiasa, kalian dapat gunain retinol setiap hari. Oh ya, lupa. Aku mau info nih, kedua produk ini sudah rilis di Paris loh teman-teman dan sudah bisa diorder di e-commerce. Nanti aku cantumin di deskripsi box ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu serum andalanku teman-teman. Sekarang tanpa lama-lama lagi ya teman-teman ya, langsung kita makan aja. Selamat makan.
Sudah habis teman-teman. Sampai di sini video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalain tanda loncengnya. Sampai jumpa teman-teman.